Ngurus abdesi bicara bahwa ada penggalangan, ya, dan yang menggalang juga tahu, disebut, dan kemudian juga beberapa ketua umum partai juga ada bicara. Nah, artinya kan bahwa ya penggalangan dukungan 3 periode itu kan mengangkangi konstitusi, menabrak konstitusi, dan menabrak semangat kita dalam melakukan reformasi dan demokrasi tahun 98 lalu. Nah, elit-elit tua serakah dan rakus ini yang harus dihentikan, perilaku rakus dan serakah itu, karena esensi perjuangan reformasi dan demokrasi itu adalah membatasi kekuasaan. Ya, termasuk masa jabatan diatur 2 periode, bukan memperpanjang masa jabatan. Nah, semua kan sudah bicara, ya, yang bicara itu semua baik oleh beberapa ketua umum partai, pengurus abdesi, bicaranya semua ke arah satu menko yang namanya Luhut Binsar Panjaitan. Nah, apa yang salah dengan itu? Nah, ini yang justru keserakahan seperti ini yang harus kita lawan. Kita harus ingatkan, ya, semangat perjuangan reformasi dan demokrasi itu membatasi keserakahan. Pertanyaannya adalah, kemana tuh menko yang selama ini, ya, yang bukan membidangi politik, ya, mewacanakan perpanjangan jabatan presiden, ya, dan menyebarkan hoax melalui big data itu. Nah, kemana itu orang? Kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Kenapa bukan menko itu yang menyampaikan, ya, bahwa itu adalah gagasan dari dirinya? Kenapa dia nggak berani tampakkan hidung? Kenapa presiden? Nah, disitulah sikap kesatria presiden. Harusnya Menko itu bersikap kesatria, mundur dari seluruh jabatannya.